Baik lagi bareng mimin-miminnya Puan di sini ya. Jadi hari ini tuh kita rencana mau apain sih? Mau reaction ya. Lomba cover jingle kemarin. Betul. Ya. Meriahkan anniversary Puan yang ketiga. Ketiga ya. Jadi Road to Metanoia. Jadi kita tuh ceritanya nih ya, ini ceritanya kita tuh mau penjurian sih gitu. Sekalian reaction video-video teman-teman yang udah berpartisipasi dalam lomba kompetisi nasional cover jingle music Puan Indonesia. So kenalan dulu ya dari aku, mungkin kalian belum kenal gitu kan, katanya kan tak kenal maka tak sayang, biar saya makanya kenalan. Namaku Sarah Minhai ya. Jadi Minhai di sini akan fokus menilai dari segi vokalnya teman-teman yang udah berpartisipasi. Next. Halo, nama saya Agil. Saya di sini fokus menilai tentang instrumen dan aransemen yang dipakai pada video-video teman-teman. Next nih. Halo semuanya, pasti kalian tahu dong kalau Mincu itu bakal menilai dari segi videografi dan juga dari kekreativitas dari video yang mereka cover ya guys. Iya benar, yang teman-teman udah kreasikan intinya kayak gitu ya. Biasanya itu kan beda-beda kan, ada juga yang di outdoor, ada juga yang di indoor, bener banget. Mincu bakal ngasih penilaian di situ. So, langsung aja check it out. Jadi guys, kita mau disclaimer dulu. Jadi kita itu udah memilih dari 36 peserta menjadi 10 besar ya. Betul. Nah, jadi itu tuh benar-benar keputusan yang susah banget buat kita karena semuanya hampir bagus. Benar. Kita tapi harus memilih 10 besar. Mau enggak mau kita harus memilih ya, walaupun tadi kita juga udah kayak juri Indonesia Idol, tau enggak sih? Ya, kita tuh ada debak-debak manja gitu ya. Kayak karena kayak saking ih bagus nih, ini tuh bagus nih, sama kayak ini juga bagus, tapi ada faktor lain yang bikin kita harus maksudnya kayak memilih ya kan, mau nggak mau kita harus memilih dan menentukan kayak gitu guys. Karena nggak cuma dari satu penilaian misalkan suara, tapi kan ada beberapa faktor penilaian yang juga mendukung. Betul banget sih. So ya teman-teman, jadi teman-teman harus ikutin aja ya reaction dan juga penilaian dari kita nih ya. Yuk langsung aja check it out. Guys, jadi di 10 besar ini ya, salah satunya ada yang pertama nih, Kak Masrur nih. Jadi gimana nih Kak Agil sama Kak Asri untuk penampilannya Kak Masrur? Kita dengerin dulu ya, sambil dengerin dulu ya. Syahdu sih ya, syahdu ya guys. Untuk dari segi penghayatan dapat sih ya, terus bagus, dan aku sebenarnya bingung sih mau kasih nilai berapa sih, tapi aku kasih skor 6 gitu. Ini skornya dari 1 sampai 10 ya? Iya benar, oh ya disclaimer dulu nih, 1 sampai 10 ya gengs, jadi nggak kayak kita skor tertinggi itu 100 terus aku kasih 6 tuh berarti kecil banget. Oh ya, jadi 1 sampai 10, aku kasih dari segi vokal itu aku kasih skor 6. Next, ada Kak Agil nih, Kak Agil. Silakan. Kalau dari aku sih permainan keyboardnya manis ya, cukup manis. Gula. Masuk sekali. Bola ke gawang. 8. 8. Oke, 8 dari 10 ya, Mas. 10. Kak Agil ya. Oke, next Kak Bor. Kak Bor. Kalau aku dari 1 sampai 10 itu nilainya 4. Karena kalau untuk ini ya, di-play di ini kurang HD gitu ya. Kurang HD gitu. Jadi kayak ada ini, tapi ya lumayan sih udah ada import. Iya, ada import ya. Kalau dari segi presenting covernya sih it's okay gitu ya. Yeah, it's okay. Oke. Langsung aja kali ya. Langsung aja. Next. Okay, next kita ke peserta yang kedua. Agak lama ya. Ini peserta kedua adalah Agif Irianto. Yuk kita tonton dulu. Seger ya burung pemandangannya. Musiknya tuh kayak bikin semangat gitu. Udah, ini tuh sekarang sebenarnya lebih kayak apa sih? Ayo kayak gitu. Ayo. Thank you.
dari kamu deh gantian. Dari dulu deh, spesialis dari spesialis instrumen dan aransemen nih katanya nih. Keren banget sih aransemennya sih. Lengkap, lengkap banget. Asik, asik banget. Enak. Asik, ya? Perfecto. 10. Oke. Okay. Kalau aku ya dari segi vokal jatuh hati ya sama suaranya sih. Suaranya enak banget sih. Itu tuh kayak hampir-hampir tun-tun suara tuh hampir-hampir kayak Arman Maulana gitu ya. Jadi apa sih namanya kalau kalian tahu vokalisnya Gigi, nah hampir-hampir kayak gitu. Jadi aku kasih 10. Kalau dari aku, walaupun ini misalkan menilai di luar video ya, iya, suaranya emang patut 10 apa 100 kalau bisa. Tapi kalau untuk video nih, kayaknya 4 sih. Karena masih sayang sekali ya. Bener-bener sih. Tapi ini kan 10-10 tuh udah tinggi juga. Iya, jadi Iya udah. Dari kabin udah perfecto, dari aku juga udah perfecto. Cuma emang di presenting videonya kurang ya. Coba kalau misalkan videonya. Bener, coba lebih nyata ya, kayak apa sih namanya di pemandangan itu tengah-tengahnya kok kalisnya gitu kan ya, di tengah-tengah gunung gitu apa gimana gitu kan. Apa pas lagi manjat-manjat gunungnya gitu gak sih kan? Tambah beruang. Oke, udah? Udah. Oke, next ke peserta yang ketiga. Ada dari siapa Kak Sarah? Kak Aji Pangestu bersama kawan-kawan. Kawan-kawannya. Oke, langsung aja kita lihat. Ini kira-kira sih kayaknya akustik banget sih. Ini dari grading yang paling ya. Iya 80-an. Lihat tapi Indonesia banget bun gitu kan. Dan celananya celana batik gitu kan. Kayaknya musuh sama Nusantara. Pakai akik juga. Pakai akik ya bun. Ada iklan lewat ini ya. Oke agak ada nggak pasti pas bagian. Iya. Yang mas-mas jaket itu juga agak ini ya, mau nengok ke sini bingung ya, kayaknya ke mas-mas satu lagi. Tapi kalau dari segi suara sih menurutku kayak masih agak kurang lepas, kayak masih malu-malu gak sih, kayak kurang wah gitu, blur gitu ya. Kurang keras juga sih kalau menurutku. Ada gaya Virgin. Ya bun, ya Virgin. Ini dia syutingnya dua tempat berbeda gitu ya. Penuh effort ya bun. Dan langsung tinggi. Oke, untuk Kak Aji Pangestu. Dari video klip dulu deh gantian yang pertama. Gimana nih? Untuk video klip, ya walaupun gak terlalu ini, ya diri effortnya ya dari dia naik terus dari pucuk kan sampai pucuk gitu. Ganti location, juga location. Nah, dia bermain ya bikin color grading itu kan suatu niat juga. Hmm. Tujuh deh ya. Oke, okay. Kak Pol. Oke. Di sini ada usaha lah ya buat bikin aransemen sendiri. Lumayan. 7. Kalau dari segi suara sebenarnya ya itu bagus suaranya. Cuma kayak kurang, pertama kayak kurang lepas tadi sih yang aku bilang sih. Kayak kurang lepas terus kayak kurang keras juga gitu. Tapi sebenarnya sih aslinya kalau mau lebih ditotalin kayak lebih dikeluarin powernya sih ya bagus sebenarnya. Aku kasih 7. Oke. Udah? Oke, next kelima ada Devi Cahyanti ini ya di sini. Coba kita play. Oh, bener-bener nyolok ungu dan kita pakai instrumennya dari kita ya, Kak ya. Penghayatan dan geraknya tuh dapet sih, mimiknya, gesturnya. Yeah.
dulu nih. Dari Kak Asri boleh. Boleh. Tapi ini benar-benar videonya benar-benar eye-catching banget kan sih, dari pertama opening itu udah item sama itu udah nyolok banget gitu kan. Biasanya kan kalau bikin video tuh ya mood-moodnya yang gelap-gelap atau abu-abu gitu kan, yang fresh, tapi dia menggunakan dua warna aja. Menurutku sih kayak effortnya ada banget karena perpindahan dari kamera ke sini dan juga ngedit dan kalau grading juga ngerasain ya kayak pas kemarin video contoh gitu. Malah lebih bagus ini sih, dan juga kayak pengambilan kalau aku lihat sih nggak monoton, biasanya kan ada yang cuma depresi tapi dia ada berbagai macam angle. Oh iya, perpindahannya lah banyak gitu. 9 untuk Kak Devi dan tim. Jadi nggak bosen ya pas nonton ya gitu ya. Oke banget. Oke, lanjut ke Kak Pangki. Panggil Kak Angela. Jadi itu nama hitsnya. Nama panggung. Oke, di sini Kak Devi ini memakai instrumen audio dari kita ya. Asli dari kita ya. Kira-kira gimana pas dan ini suara sama instrumennya? Suaranya enak sih, cuman ada sedikit kurang pas tadi. Kurang pas ya. Iya. Temponya agak temponya kurang, tuh kurang masuk sih sebenarnya ya ke instrumen gitu. Apa sih namanya, kayak instrumennya agak kebanting gak sih? Ya kan? Agak kebanting ya. Kalau Kak Devi suaranya kan agak besar tuh, jadi agak kebanting instrumennya. Ya enggak sih? Iya kan ya? Betul. Jadi agak masuk ke penilaian vokal juga gitu. Suara bagus, serius bagus. Apa ya, maksudnya kayak menurutku udah berpower, tapi ada beberapa miss sih tadi sih. Di suaranya gitu, jadi buat belum ngasih skor lo. Iya. Dari aku itu 6. Dari segi kecocokan dengan instrumen ya. Instrumen asli. Kalau aku kasih nilai skornya 7 deh gitu. Tadi kan udah nilai, berarti perfectonya tuh di video klip ya. Jadi bagusnya dari video klip gitu. Kalau misalkan dari segi suara, kalau agak masuk dalam instrumen, kita bisa kasih lebih gitu ya. Oke. Tapi Kak Devi udah dantir wes. Top markot tops pokoknya. Yo, lanjut. Ada peserta yang ke-6 nih dari 10 peserta yang masuk. Ini namanya Z. Ya. Tapi jadi tambahin kimia. Ya. Lagi dandet sih. Iya. Muhammad. Z Muhammad. Yuk kita tonton. Keren banget sih, cuma keren banget. Oke, Kak Zabu sih.
juga akhir. Hei, beasiswa. 10, perfecto. Oke. Okay. Bintang 5. Udah kayak langsung aja kita lihat video yang ke-7 dari Kak Ervin. Seremoni. Kayak biasa kayak gitu. Mars apa sih? Ya. Kayak kalau misalkan lagu Pesona Indonesia nih. Terus pertama tuh kayak gitu loh, kayak udah membuka semangat banget yang kayak merinding gitu. Iya, aransemen sendiri ini sih. Tapi kayaknya kecil ya, maksudnya volumenya. Volumenya udah full. Ini tuh hampir sama kayak tadi yang Mas Aji dan timnya. Sebenarnya bagus, cuma volumenya tuh kurang besar sih. Gitu. Kalau dari segi pengemasan sih keren ya. Iya. Keren. Tone suaranya juga enak banget. Siapa yang milih itu? Aku dulu. Karena aku suka sama tone suaranya gitu ya. Jadi aku gak mungkin gak kasih 10 dari Katung. Nama panggungnya mulai keluar. Keluar semua nih kayaknya nih. Okay. Next. Okay. Kalau dari musik sih walaupun agak kecil ya? Iya, kecil. Walaupun agak kecil tapi keren sih, keren. Pengemasannya ya, pokoknya pengemasannya keren sih. Halus. 10 juga. Kalau dari aku udah gede-gede kan, nih ngasihnya 10-10. Biar adil ya, 6. Biar adil. Karena emang ya, kurang ini deh, kurang. Coba kalau misalkan ada penambahan yang lainnya lebih kreatif. Benar. Karena di mungkin karena di dalam studio juga ya. Jadi iya, maksudnya kayak tempatnya, ya tadi seperti yang kita bilang tadi, bisa dari sisi kanan, kiri, depan, terus kayak ditambahin. Ini tapi ada sih emang ada pertindahannya tapi enggak terlalu banyak. Banyak. Dan iya. Juga ini kayaknya pakai HP apa yang ngerekamnya. Jadi ada sedikit noise gitu sih. Dan juga mungkin juga. Mungkin kalau misalkan mainan lighting mungkin kayak lebih enak. Ah iya, benar. Atau judul-judul. Oh, enggak sih. Lebih kayak tersorot dia yang sulit gitu kalau tapi 6 udah lumayan kok. Ya, udah bagus loh. 6 dari 10 loh ya, kayak. Iya, udah kan 10 6. Benar. Betul. Next kali ya. Okay, next ke 9. 8. Oh, ke 8. Oke, di urutan ke 8 di sini ada Kak Ananti ya. Ananti. Langsung aja kita play. Pasti Ananti. Jadi ada yang kayak mau, kayak standar video gue.
Masuk banget, asli, masuk banget sama instrumen asli kita. Asli. Soalnya gini sih ya, kadang tuh ada orang yang harus dites kan. Maksudnya kayak dipasin, kayak misalkan aku nih nyanyi. Kayak kapan gitu harus ngepasin sama suaraku kan. Lah ini kan gak ketemu kan. Ngepas-ngepasin, ya pakai-pakai doang. Ternyata pas dipakai tuh ternyata pas banget, ya, pas banget. Masuk, masuk. Gitu. Masuk Pak Eko. 10, 10. 10 tuh, 10. Dari video klip gimana nih? Kabur 7. Iya. Lumayan juga loh. Ini gini juga itu juga dia apa? Lumayan maksudnya jernih juga sih. Jernih ya? 7. Udah gede banget ya. 10, 10, 7. Mantap. Mantap. Oke, next kali ya. Next. Dari siapa nih? Oke, next yang ke-9 ada siapa Kak Agin? Kak Meining sih. Yo, kita reaction. Kenceng nih ya instrumennya. Semua insan di dunia.
kita satu padu. Iya, ini dapat ya, Bibi. Enak sih, lumayan sih. 7 dari saya. 7? Oke, buat aransemen musiknya dikasih nilai 7 dari Kak Agil. Kalau dari aku, enak banget vibranya sih. Itu melengkung-melengkung suaranya jadi 9 dari aku. Dari aku 5. Oke, jadi itu tadi 10 peserta yang udah kita reaction videonya. Itu dari 36 video yang masuk ya, Kak Bara dan Kak Agil. Jadi kenapa ya, kok gak semuanya aja sih di reaction kayak gitu? Nanti gak muat. Durasinya bisa 2 hari. Benar, bisa 2 hari, 2 hari 2 malam. Pasang layar tancap nanti kita ya bun. Gitu. Jadi kita pilih-pilih juga dari 36 dan menjadi 10 peserta. Ini juga udah pusing banget kan. Benar. Debat terus nih tadi kita nih bertiga. Ya, gengs. Emang pada keren-keren banget. Jadi bukan berarti kalian yang video kita reaction tuh berarti enggak bagus gitu ya. Aduh, pasti bagus-bagus semua kayak gitu dengan ciri khas masing-masing gitu. Tapi terpilihlah 10 ini gitu ya, gengs. Dan ini juga berdasarkan pertimbangan panitia ya. Benar. Ini juga enggak cuma dari kita aja, dari tim-tim kita yang lainnya juga. Jadi keputusan kita sudah tidak bisa digabung-gabung. Mutlak banget. Iya, mutlak banget. Nah, untuk pengumuman pemenangnya itu bakal diumumkan pada tanggal 12 Februari 2022. Jadi buat kalian, kalau misalkan ingin tahu, kalian stay tune terus di Instagram kita. Betul banget. Jadi nanti pengumumannya bakal ada infonya lebih lanjut ya, kalian? Iya, betul. Di tanggal 12 Februari. Terus juga nanti kalau misalkan yang belum menang nih, jangan berkecil hati. Bener. Pokoknya kalian tuh udah ini, terima kasih banget pokoknya ya udah, untuk kalian sudah berpartisipasi dan juga sudah percaya diri menunjukkan bakat kalian. Pokoknya setidaknya kita tuh menganggap itu sebagai apa ya, pokoknya kita terima kasih banget karena teman-teman udah apa ya, udah mau lah ya, mau gitu. Itu benar-benar di luar ekspektasi aku loh, maksudnya kayak ngadain cover lagu tapi jingle buat gitu. Iya. Bukan yang kayak cover lagu tapi bebas kalian mau nyanyi apa aja gitu. Kan ini susah ya, udah termasuk susah. Jinglenya, jingle kita kalian harus mempelajari, harus ngapalin dulu gitu kan. Itu susah sih, effort kalian tuh benar-benar kita apresiasi banget, apresiasi semuanya, banget. semuanya. Dan teman-teman jangan khawatir ya, seperti yang udah tertera. Jadi kalian mau menang, kalian mau kalah nanti, kalian nanti mau dapat hadiah atau enggak, kalian tetap dapat sertifikat penghargaan dari kita, sertifikat nasional ya, juga bingkisan. Benar, dan juga bingkisan. Jadi peserta tuh akan mendapatkan itu. So buat kalian pokoknya ya, tunggu aja hasilnya nanti, kira-kira siapa nama besarnya ya. Dan 10 ini bakal kita pilih 6 pemenang. 6 pemenang, 6 besar. Jadi ada juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. Bukan harapan semua bangsa. Apalagi harapan kamu. Harapan kamu, apalagi harapan palsu. Udah, jangan dilanjut. Pokoknya terima kasih banyak-banyak banget buat kalian yang sudah ikut memeriahkan. Benar. Ulang tahun Puan yang ketiga, semoga kita ketemu terus ke tahun-tahun ke depan. Dan kita bakal mengadakan acara yang lebih spektakuler. Dan bakat-bakat kalian akan terus ditunjukkan ke dunia. Oke, sepertinya sudah ya, enough. Oke, enough. Dah. Kita pamit. Dadah. Dadah, Bu Anisha.